Hari ini kita akan lanjutin lagi mini world jazz. Seperti biasa, kemarin kita udah lihat mapnya orang lain. Hari ini kita lanjutin dulu ya petualangan survivalnya. Tapi sebelum itu seperti biasa, kebun kita. Oh no, masih benar, belum dikasih bro ya. Mama masih segar, oke kita kumpulkan. Dapat experience, thank you. Hampir level 3 bro, hampir level 3. Mungkin beberapa lagi percepat nggak? Udah cukup bro ya. Ya sekarang kita ke loss, kita lanjut aja. Let's go. Oke bro, kita mulai dan kenapa nih? What? Suara apa tuh? Kenapa jadi tenggelam begini bro? Ngebug kah? What? Ngebug pak? Kenapa ngebug ya? Oh no, kenapa kita ada di bawah? Kita tenggelam karakternya bro. Ngebug kenapa ya? Error bro. Error pak tulisannya. Kayaknya ngebug ya. Oh my god, what happened Ayanon? Gua gak tau kenapa bro. Dan ini kenapa lompat-lompat begini? Oh my, gua bakalan reset lu bentar bro ya, lihat bro. Jadi mana lompat-lompat begini, aduh kita pengen timing panda, pandanya hilang lagi. Udah ntar kita balik lagi bro. Ternyata di atas sini, gak apa-apa, nah si pandanya udah. Katanya bang, tinggal klik kiri aja buat ituin pandanya, timingnya, oke. Okay. Kita bakal buktikan bro ya. Kita bakal buktikan, aduh cuman ada si itu eh. Kamu, coba klik kiri. Dipukul kan maksudnya? Klik kanan, oh di klik kanan. Ada itu di atas kemarin, wiu, gitu bro. Terus sampai kapan nih bro? Banyak benar kita ngasih. Berhasil tapi kan? Soalnya dia udah ada tasnya sekarang bro. Oh my god, kembali. Bisa langsung dikasih makan sekarang. Enak kan? Enak kan? Terus kita klik kiri ntar mukul nggak ya? Klik kiri oh ngasih doang. Terus kita bisa ngapain dia lagi bro? Entahlah ya. Biar dia nurut sama kita gimana bro? Buat kalian tahu silahkan komen di bawah ya. Kalau udah ditemen gitu, apakah kita bisa naikin dia nggak ya? Kita coba bro. No. Mana nih? Gak bisa bro. Gua kira bisa naikin dia. Ah ini, benar-benar. Nice. Nah kita harus ke arah sana bro, lurus ya. Rumah kita kan dekat sekali. Oh iya, meskipun masih jauh sih sebenarnya bro ya. Kayak kita bakal hancurkan. Oh ini di sini beautiful bro. Rumah kita beautiful nih, bisa dibikin rumah nih. Sekitar sini ya. Dan siapa tahu di bawahnya bro, siapa tahu ada yang bisa kita ambilin. Kita bakal cek aja ya. Ada pasir nggak by the way? Pasir kah? Kita ambil. Ini kayaknya pasir. Oke. Seperti biasa bro ya. Kita bakal mengubur diri. Kita bakalan lihat. Nah, are you ready? Pak, gak bisa eh. Bukan pasir gitu ini bro. Kayaknya sih, entahlah kita bakalan lihat ya. Hop. Jatuh gak? Kayaknya tanah biasa deh. Tanpa pasir boys. Ini kah? Oh iya ini pasir bro. Oh iya tanah biasa. Berarti kita salah mengambil. Kenapa ini gak bisa di... Gak bisa gerak. What? Nah bisa lagi bro. Pandanya malah berenang, dia gak bisa naik loh bro. Oh no. Kita ambil pasir ya, kita copetin boys. Dapat gak ya? Semoga dapat bro. Wow, kita gak mau tenggelam. Kita bakalan cek pasir di mana kamu ada. Sekarang seperti biasa aja bro ya. Sini. Tingginya 2. Oh my god, kurang. Ternyata kurang saudara-saudara. Kita ambil dulu. Kasihan pandanya, aduh kau mati gimana bro ya? Wah apa tuh? Ada kunang-kunang, ngapain kamu? Semoga pandanya gak mati. Oke, kita bang sini. Bisa gak ya? Oh kurang tinggi berarti bro. Kurang tinggi, kita perlu yang banyak. Ya, ambil bro. Sayangnya gak mau ambil tanah. Buang. Saya hanya butuh pasir yang banyak. Pasir yang banyak. Tanam pasir. Ini benar gak bro? By the way kita benar gak ambil pasir? Ambil pasir nih. Nah. No, kenapa yang ambilnya selalu tanah? 30 tanah. Kau. Kasih saya pasir aja. Nah, iya. Aduh, kasihan nih pandanya bro. Mati nih lama-lama bro. Kita udah berhasil taming panda, mati lagi ntar. Berarti kita tinggiin lagi.
Kasihan kau panda. Gini ya, kita lihat boys. Oke, sekali lagi. Oh nggak bisa, berarti kita kurang bawah bro ya. Ini kita terlalu atas kayaknya bro, kita terlalu atas. Berarti gali ke bawah aja lah ya. Oke, here we go. Di bawah kita ada bro. Di bawah kita ada, sebelah sana ada. Sebelah kiri kita ada. Bawah kita banget ada bro. Ya nafas, oh nice. Berarti kita bisa ke bawah. Makan dulu boys. Kita sekarat. Panda rest in peace. Ya pandanya bakalan mati ya bro ya. Nih, saya kasih jalan kamu. Sini kamu. Sini. Dia nggak bisa ke sini bro, kasihan. Iya. Nah, semoga aja dia bisa lompat. Lihat tuh lompat-lompatnya dong. Lompat-lompat dia bro. Gimana nggak kasih? Sini, sini, sini. Udah ada Ed nih. Panda, jangan nakal. Paham tuh papa? Sini, sini. Ya, bisa dia bro kayaknya. Oke, kita bakalan bikinnya rumah sederhana sekali. Ya, mau hancur bro. Mau hancur bro, berarti kita bakalan coba simpan dulu aja ini, gitu ya. Oke, kita pengen ada rumah beautiful. Soalnya beautiful sekali. Oke, kita bakalan kasih mungkin kayu-kayuan. Ini benar-benar harus pakai kayu kayaknya ya. Kayaknya sih bro, oh my god banyak bener. Ini, wow salah, salah mulu, gua salah pencet mulu bro. Sana pencet G, bisa langsung di itu nggak nggak? Oke, kita, ya ampun. Ini nomor 3, nomor 4. Oke, kita bawain dulu. Kayaknya perlu ini deh. Oh, ini ada cabangnya, bro. Yang warna pink ini ada cabang ternyata ya. Oke, kita ambilin. Oke, kita disuruh gali tanah katanya. Kita coba sebelah sini, sini. Sini, sini. Nah, bisa nggak ya? Dan sekarang kita bakal tanemin. Mana tadi? Ini dia. Oke. Ganti dulu ya. Satu, what? Oh harus diinin dulu kah? Tanahnya dicangkul dulu kah? Kayaknya sih bro ya. Kita punya pencangkul nggak? Ya, nggak punya bro. Oh my god. Kita tidur dulu aja kali ya. Very very dangerous bro. Kita nggak mau ketemu copet-copet bro. Bobo. Oke bro, lanjut. Oke, kita bakalan bikin. Dia sedang makan, jangan diganggu. Nah ini si Howe-nya. Stik kayu masih kurang. Stik kayunya. Come on. Stik kayunya 3. Belum bisa. Oke, butuh kayu-kayu. Papan kayu. Udah butuh papan kayu 24. Ini butuh apa bro? Papan kayu kita punya 2. Kenapa nggak bisa bikin ya? Si kayunya kurang kah? Why? Kenapa nggak bisa papan kayu kita 2? Jatuh kah papan kayu kita? Papan kayu where are you? Ini benar-benar harus dibuang-buang dulu kali bro. Wah sakit perut ya? Siapa yang sakit perut itu? Siapa yang sakit perut? Oh dia, oh kasihan bro. Ini minta makan. Nih 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 makan makan makan. Kasihan bro. Pantesan bunyi perutnya ngok ngok. Ini kita buang dulu aja. Yang gak kepake kita buang-buang dulu ya. Kita pakai cangkul. Mungkin harus dicangkul dulu. Cangkul, cangkul. Oke. Dan sekarang kita bakalan tes. Harus di air kah? Harus dibawa air kah? Mana kita baca lagi bro. Coba untuk gali tanah menggunakan skop batu atau alat lainnya. Lalu mulai menanam. Benar bro ya. Cuman kenapa gak bisa nih? Apakah harus di atas kah? Ya, buat kalian tahu cara menanam ini gimana? Silahkan klik kiri kah? Klik kanan? Tuh klik kanan nggak bisa ya? Atau dia tipenya di air bukan juga bro? Sini bukan juga apa di pot gitu? Entahlah ya. Ya nasib nasib gedean mau nanam malah nggak bisa. Oke. Oh ternyata kita dekat air loh. Kita dekat air loh. Ini bisa dijadiin ini bagus bagus bagus. Oke, kalau gitu kita gali dulu aja. Kayaknya kita gali batu aja kali ya? Supaya gampang bro bahan-bahannya. Cuman dia ngikut terus nih. Bentar bro, gue bakalan cek gimana caranya nyuruh si ini diem gitu. Oke bro, kata orang-orang cukup di tap aja bro. Cukup di tap saja. Oke, kalau begitu gimana sih caranya ini bro? Tangan doang gitu. Jadi kita ke sini, tap aja katanya. Malah keambil bapak, tobat. Ah gitu ya, terus tap aja katanya. Klik kiri, klik kanan maksudnya. Coba kita suruh ke sini. Lapar dia bro, kasihan bro. Bener-bener gak tega eh. Dia lapar mulu. Oke, dia udah gak ngikutin bro ya. Kita rumahnya gak gede dulu aja, biasa dulu aja bro ya. Yang penting ada rumah buat tinggal. Atau kalau ada malam ada copeters. Kita pengen tinggalnya sama panda itu dekat pemukiman dia. Jadi ntar kalau ada sumon lagi kita bisa yang banyak banget bro ya. Oke, kita ada di mana by the way. Oh my god. Wuluh, 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 wuluh.
Mamam nih. Mam. Malah ke markasnya dia gitu, Bro. Ini markas kalian kah? Wah, we. Ya, setidaknya dia HO. Yos. Dia sudah tidak berdaya, saudara-saudara. Taruh dong. Ah. Oke. Tembus ke panda kita enggak ya? Suara mereka kah ini tadi? Dia tadi teh. Kita lihat, Bro. Ada sesuatu kah? Oke. Enggak ada apa-apa. Wah, capek-capek enggak ada apa-apa dong. Oke, penipuan besar namanya. Ah, itu panda lo. Dia masih menunggu kita, Bro, setia. Jadi sekali lagi tinggal di tap, tunggu kakinya kayak gitu ya. Ke bawah gitu. Oke, nah sekarang cara naikin dia gimana sekarang? Cara naikin dia gimana? Bikin tangga biasa kah? 2x2 kali ya, kiri kanan. Jadi ini kita bakalan hancurkan dulu. Oke, sekarang kita rencananya misinya jadi berubah nih, mau bikin rumah. Jadi gimana cara menaikkan panda ke atas? Kita hancurkan. Hancurkan. Panda mohon bersabar ya, saya lagi buat. Oh, pakai ini, Bro, pakai ini. Sedikit lebih cepat. Aduh, ininya nggak ada, Ininya tetap harus pakai ini. Mana mau hancur lagi, Bro? Oh my god. Mana mau hancur lagi, Bro? Aduh, benar-benar kita ya. Okinya kurang nih. Oke, ini udah benar. Yos. Sudah benar. Kita bakal bikinin dia tangga ya. Semoga aja dengan tangga dia bisa naik gitu. Mau naik, Bro. Oke. Dan ini kita bakalan kasih tanda. Ini ntar tangga. Belah sininya kita tutupin. Biar dia bisa naik juga. Kita nggak mau dia jatuh. Kita tutupin. Nah, gitu ya. Ya, kita bakal kalau tunggu sebentar ya, panda ya. Ya, kamu bisa naik sini ya. Panda ya. Tuh, gimana nggak baik. Coba saya ke kamu. Yos, bisa. Ya, sekarang kita pukul dia dulu sampai kakinya. Nah, oh, pakai blok juga bisa. Sini. Oh, kita pancing aja, Bro. Kita pancing pakai bambu. Bambunya habis. Yuk, sini yuk. Ini panda. Ihi, bisa naik gak dia? Terus. Wih, berhasil. Kita suruh dia tinggal sini ya. Panda, kamu tidur aja sini ya. Nah, ya kita bakal cariin dia makanan dulu, Bro. Kasihan ya. Ya, kasihan, Bro. Dia kok kekurung semalaman. Semalaman dia terkurung. Oh, no. Ya, ini harus ada yang kita buang lagi. Nah, yang penting panda kita makan dulu, Bro. Kalau enggak ntar kekurubukan. Makan nih yang banyak ya. Makan banyak ya. Aduh, kebanyakan kayaknya. Semoga enggak obesitas, Bro. Oh my god. Oke, kita bikinnya jadi ada rumah kecil. Kita bisa tinggal, dia bisa tinggal. Mau kemana? Kamu kok bisa seserodotan? Oh, abis makan dia bisa itu lagi ya, bisa gerak lagi. Nah, kita bikinnya sekitar sini aja, boys. Ini kita hancurkan. Nah, ini lumayan lah, lega lumayan lah. Ya, ini yang menghalanginya kita hancurkan dulu. Kita bisa bikin blok dari ini nggak ya? Bambu gitu, Bro. Jadi rumah kita rumah bambu gitu. Coba kita lihat, Bro. Semoga bisa, Bro. Semoga bisa ya. Bambu ini apa? Papan bambu bisa, Bro. Dekorasi, coba-coba aja, kita coba, Bro ya. Oke. Berapa banyak? Satu doang. Dia lebih ke dekorasi doang, Bro. Oh no. Tapi kita punya rumah bambu setidaknya ntar. Oh, nice, boleh lah ya. Jadi ntar ininya kita rumahnya sebelah sini aja ya. Oke, rumah kita dari bambu. Ini pintunya, pintunya bisa door-nya 2 aja kali udah ya. Door-nya 2 dong. Oke, kita bakalan bikin geser lagi. No. Ini. Cuman kita perlu bahan-bahannya bambu, Bro. Oh my god, ini siapa lagi benar-benar? Pergi kau. Jangan menghalangi, please. Saya mau bikin rumah tahu di sini. Cuman jangan dihancurin semuanya ya. Jadi ntar kelihatan beautiful. Oke, kita coba bikin sebelah sini. Ini pintu masuknya ceritanya ya. Pintu masuknya langsung ke sini atau ntar ini kita geser ke sebelah sana, Bro? Jadi ini ombaknya, ombak kolamnya. Oh my god, kita benar-benar kekurangan dong. What? Ini kita punya bunga mau ditanam atau apa ini, Bro? Malah dapat ini. Oke, kita cari lagi bambu. Oh, banyak, Bro. Bambu banyak sekali. Ini kita buang-buang dulu aja. Nice, copet semua. Untungnya kita pas di daerah bambu ya. Rumah bambu, boys. Kita bakalan bikin apapun yang terjadi harus jadi. Ambil. Udah lumayan banyak kan? 64 30. Kayaknya cukup kita bikin dulu aja ya. Kan kita bakalan bikin lagi blocks-nya. Hop.
Nah, 28 ya lumayan lah. Lumayan lah. Dia bisa bikin apa aja sih yang dari bambu ada gitu? Ininya juga bisa bro, keren. Dari bambu pagar segala macam ya. Nah, yang penting ininya dulu aja. Kalau ini bisa nggak ya? Apa namanya? Bangunan, pintu. Pintu atau harus tetap dari itu kah pintu? Pengennya pintu bambu gitu bro. Door. Pintu kayu, pintu bambu nggak ada gitu? Kayaknya nggak ada bro ya. Ya lanjut boys. Ini ada Piggy. Piggy bisa itu, bisa di timing nggak bro? Bisa nggak bro? Gue nggak tahu makanan Piggy apa tuh. Kalau bisa di timing, wah enak juga ya. Kita makin banyak bro. Jadi kita temanya hari ini timing sama bikin rumah. Nomor 8. No. Nah, sekarang kita bakalan cobain apakah bisa apa enggak. Rumahnya please. Set. Uhuy. Nope. Set. Ah no. Gimana dong? Bisa ambil lagi enggak? Oh, bisa. Nice. Nice. Setidaknya masih kelihatan dari kayu lah ya. Tadi kamu ngajak ribut. Kamu ngajak ribut. Kabarin dia. Oh mau bobo, udah bobo silakan ya. Sekarang kita bakalan coba mau ke atas atau mau kotak. Kalau mau ke atas boleh gitu, wit kayak rumah gitu bro ya. Ini sementara kita bikin gini dulu aja. Ininya ada, wah ininya pas bro. Gitu ya. Wow. Oke, 1, 2, 1. Aduh gak bisa bro, pantesan. Kenapa dipencet-pencet gak bisa-bisa. Ternyata masih ada ini nih. Pohon, kenapa kamu menghalangi? Pergi kalian. Nah, saya lagi bikin rumah bambu nih. Ini pas tengah-tengah ya. Oke. Ininya kurang sedikit. Nah gitu ya. Nggak pas ternyata bro. Berarti emang harus dua atasnya. Kalau mau atau ininya dihancurin nih. Nah gitu ya. Berarti emang harus atasnya aja. Nah gitu aja ya. Ntar kita kasih pengarangan segala macam. Sekarang bawahnya kayaknya nggak enak kalau gini doang ya. Gimana bawahnya kalau kita kasih kayu atau kayu? Oh my god, hancur pak. Maaf, saya tidak sengaja. Oke, kalau gitu kita pengen ininya bawahnya sampai sini dulu aja. Nah gitu ya. Kita bakalan berusaha pakai papan kayu biar kelihatannya sedikit mewah rumah kita boys. Tambahin, nice. Ini kan enak. Kelihatan rapi udah ya. Cuman itu pintunya bahaya nih, ntar keburu hilang lagi. Kita hilangkan dulu, oke kita ambil. Pintu ajaib. Aduh, nangnya bro, ada suara nge, siapa itu? Suara nge atau suara kentut tuh? Ngomek, aduh. Oke, ini kita ambil sama ini. Perfecto. Berarti ntar ini sampai, salah. Gak usah gede-gede bro ya. 1, 2, 3 deh. 3 pak. Oke, sebelah sini 3. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 3 kah? Kita coba ya. Soalnya ntar kan ada wall lagi bro. Ada wall lagi, jadi 4 itu sebenarnya. Kalau wallnya sebelah sini, berarti udah segini aja lah ya. Cukup lah ya, semoga bro ya. Lagian kita hidup sekarang cuma berdua doang. Ya ampun bando. Aduh, kehabisan tulung. Masih ada bro. Ya dikit lagi. Kita bakalan bikin dulu aja bro ya. Ini beres. Tambahin. Nice. Ohoy. Oh no, habis kah? Ya habis bro. Berarti kita harus ambil kayu-kayu lagi. Kita buang saja. Mana lagi kayu pitch. Ini perlu. Yang bisa kita buang dulu deh. Ini buat mana kita buang dulu. Oke. Sekarang kita bakalan fokus ambilin kayu-kayu buat dijadiin papan kayu ya. Wah itu semoga nggak jatuh, bahaya kalau dia jatuh bro ya. Oke, kita hajar terus. Hajar boys. Oke, nice. Sebelah sini 64 kali cukup ya. Wow. Mana pak? Oke. Gue pengennya ini bro. Siapa tahu ntar ini bisa ditanam juga si sakura. Terus simpan di dekat rumah kita kan keren bro. Sakura, wow. Oke. Yummy. Udah berapa? 19. Oke, kita masih perlu beberapa, soalnya lumayan mahal juga bro. Si ini tuh apa namanya, bambu. Padahal itu buat dekorasi doang padahal ya. Tapi gapapa bro, kita bakal jadikan. Mana ini, pada jatuh kemana nih? Nah ini. Kita bakal jadikan rumah bambu aja bro ya. Ya pokoknya harus jadi aja ya. Demi panda boys.
Eh, kita sih dulu aja. Kita bakalan cek dapat berapa. Wah, bentar lagi malam nih, Bro. Oh, nong. Ah, dia udah hadir, Bro. Beri kau. Saja Bobo. Oke, Bobo dulu. Oh, selamat pagi. Dan sekarang kita bakalan coba sebelah sini. Kita bakalan bikin yang banyak dan kebuang-kebuang. Gak apa-apa, kita bikin yang papan kayu gua. Oh, buat bawah ya. Mungkin buat bambu kaget dulu. Kenapa tinggal segitu? Dipikir-pikir. Stik kayunya kita buang dulu aja. Oke, kita dapat 64. Oh, ini baru udah punya selera nih, boys. Nah, kita cuma butuh ini kan. Nah, enak. Terus. Jadi beautiful. Setidaknya ya. Tenang bro, kita masih punya banyak banget waktu dan masih banyak banget yang bisa kita explore di game ini. Jadi ini kita cicil dulu aja ya. Setidaknya kita tahu lah bawahnya kayak gimana. Dan ntar kita lanjut lagi rumah. Cuman kalau bawahnya sama kayak ini juga ntar kurang-kurang gimana gitu ya. Atau mungkin ntar didekorasi, buat kalian punya ide silahkan komen di bawah. Rumah untuk kitanya dengan bersama panda pengen kayak gimana bro ya. Nah, ntar tinggal sisi-sisinya. Setidaknya ada fondasi-fondasi dulu deh. Nah, ini bisa kita kasih fondasi sebelah sini. Jadi ini ntar ketutup aja ya. Fondasi berikutnya sebelah sini. Ya ampun, salah bros. Nah, itu. Terus sebelah sini fondasi berikutnya kita tambahin. Nah, entah ketinggian berapa bagusnya gitu, entahlah. Berarti nanti harus kita hancurkan ya, supaya ada jalan buat. Nah, ini juga kita tambahin, salah. Fondasi berikutnya sebelah sini. Ohoy, sudah mulai kelihatan kerangkanya kan? Ohoy, ini bro ya, untuk kerangka rumah bambunya kira-kira. Ya boleh lah, biar sedikit kelihatan. Ada gambaran, kalau terlalu pendek ntar kita tinggiin lagi. Ini tingginya 3 ya bro ya, 3 bata ya. Ya habis prestasi, hadiah dari malaikat apa tuh. Ya kita kehabisan apa bro ya. Mungkin next episode kita bakalan coba perbesar lagi rumahnya. Dan kita bakal buat sebagus mungkin. Ntar abis itu mungkin kita pindah ke sini kali ya, biar lebih enak aja. Nice.